bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Dulu ana punya beberapa kitab, maksudnya beli punya para ulama yang dulu-dulu itu, Al-Asna, Syarah Asmaul Husna, punya Qurtubi, dan punya juga beberapa yang lain. Istilahnya bagus untuk dinukil-nukil, ditapis-tapis jadi suatu kitab, cuma belum sempat memang. Bagus-bagus kalam ulama-ulama terdahulu, Al-Baihaqi dan lain-lain. Tayyib, kita lanjutkan, kita masuk ke muka surat 425 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, qissatu Madyan qaumi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Cerita Madyan. Madyan menjadi kota, tapi sebenarnya Madyan ini sendiri adalah nama orang, nenek moyang dari penduduk yang tinggal di situ. Baik. Qala Allah taala fi suratil A'raf, Al-A'raf ba'da qissati qaumi Lut. Wa ila madiyana akhahum Syu'aiba, dan telah kami utuskan juga, yaitu Syu'aib, kepada penduduk Madyan, yaitu saudara mereka Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Dia. Min ilahin, dia asalnya adalah sebagai apa? Mubtada muakhar. Asalnya ilahun malakum, tayyib. Kemudian jadi apa? Malakum ilahun. Kemudian diberi taukid nafi menjadi min ilahin. Ghairuh, selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian. Fa'auful kaila wal mizan, maka tunaikanlah, sempurnakanlah kail, yaitu ukuran. Apa ini berarti ya? Isi padu, wal mizan, yaitu ukuran berat. Barang yang ditimbang, ya ditimbang. Barang yang ditakar, ya ditakar. Diisi padu itu, volumenya itu, dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian mengurangi orang-orang itu, barang-barang mereka, penimbangan yang curang dan semacam itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian merusak di bumi setelah perbaikannya. Kata Imam Ibnu Jarir, maksudnya adalah setelah para rasul datang untuk memperbaikinya, untuk mendatangkan tauhid, sunnah dan ketaatan, dan membuang kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, ini islahnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian tadi adalah lebih baik untuk kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wala taqutu bikulli siratin tu'idun. Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan yang mana kalian mengancam di situ, mengancam orang-orang awadayu itu. Ini menyelisihi, dengan menyelisihi kalimat tadi, jangan kalian membuat kerusakan di bumi. Sekarang membuat kerusakan di bumi. Watasudduna an sabilillahi man amana bih, dan kalian menghalangi dari jalan Allah orang yang beriman kepada Allah. Wa tabghunaha iwaja, dan kalian menginginkan jalan tadi menjadi bengkok. Ha, kembali ke mana? Zahirnya adalah kembali ke sabil, karena sabil kata Ibnu Manzur ini memang boleh mudzakkar, boleh muannas. Menginginkan jalan Allah menjadi bengkok. Wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum, dan ingatlah tatkala kalian itu dulunya sedikit. Kabilah itu sedikit, padahal di masa lalu kebanggaan adalah kalau anak-anak banyak, harta benda banyak, sehingga pasukan jadi banyak. Fakassarakum, kemudian Allah menjadikan kalian itu banyak. Wangzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan. As-sa'id man wu'idha bi ghairi, kata orang Arab, orang yang berbahagia, yang beruntung adalah yang mendapatkan petuah dengan orang lain. Jangan menunggu kita yang dibinasakan, tapi lihat kebinasaan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran.
Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bih, dan apabila sekelompok orang dari kalian mau beriman kepada ajaran yang aku diutuskan untuk membawanya, wa ta'ifatul lam yu'minu, sementara kelompok yang lain tidak beriman, fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta yahkumallahu bainana, yahkum ay yafsil, sehingga Allah memberikan keputusan di antara kita, wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan, siapa yang diselamatkan dan siapa yang dibinasakan. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumih, al-mala' artinya jamaah, atau al-mala' artinya asraful qaum, dua-duanya mungkin. Tayyib, sekelompok orang yang menyombongkan diri atau para bangsawan yang menyombongkan diri, min qaumih, dari kaumnya, mengatakan lanukhrijannaka ya Syuaib, demi Allah kami benar-benar akan mengeluarkan engkau. Ini ada sumpah kan, takdirnya wallahi. Cuma aneh, gimana mereka bersumpah demi Allah untuk melawan utusan Allah? Ini kontradiksi yang aneh. Padahal mereka sendiri mengagungkan Allah di dalam sumpahnya. Demi Allah kami benar-benar akan mengeluarkan engkau wahai Syuaib dan orang walladzina amanu ma'ak, dan orang-orang yang beriman bersamamu, min qaryatina, dari negeri kami ini. Aulata udunna fi millatina, atau kalian benar-benar kembali ke dalam agama kami. Qala awalau kunna karihin, maka Nabi Syuaib mengatakan, apakah kami akan kembali ke agama kalian walaupun kami itu membencinya? Bagaimana akan kembali ke situ sementara kami benci agama kekufuran? Qadiftaraina ala Allahi kadziban in udna fi millatikum, sungguh kami telah membuat kedustaan atas nama Allah jika kami kembali ke agama kalian. Ba'da idh najjana Allahu minha, setelah Allah menyelamatkan kami dari agama tersebut. Diperbincangkan di kalangan para mufassirin, apakah sebelum ini Nabi Syuaib ikut agama kaum itu, berarti menyembah berhala atau apa? Karena kalimatnya ba'da id najjana Allahu minha, setelah Allah menyelamatkan kami dari itu, dan juga apa udna, apakah kami akan kembali? Berarti apakah sebelum turunnya wahyu ke Nabi Syuaib ikut menyembah berhala? Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak ada satu nabi pun yang sebelum itu mereka menyembah berhala. Berarti bagaimana menafsirkan ayat ini? Boleh jadi maksudnya kami ya, para pengikut kami. Saya sekedar itu aja. Apa istilahnya, salah satu dari keumuman orang. Bukan berarti saya juga termasuk demikian, tapi hukum sesuai yang dominan. Yang lain memiliki beberapa penafsiran yang lain. Yang pasti, yang rajih adalah tak ada satu nabi pun yang sebelum mendapatkan wahyu dia itu menyembah berhala. Tayyib. Kemudian dikatakan di sini, wa ma yakunu lana an na'uda fiha, tidak layak bagi kami untuk kembali ke agama tersebut, illa ayyasha Allahu rabbuna, kecuali jika Allah Rabb kami menghendaki itu. Dan Allah tidak mungkin menghendaki kami berbuat tidak mungkin Allah menghendaki agama yang baik menjadi agama yang buruk, meridhoi agama yang buruk. Tapi takdir ini terserah Allah Ta'ala. Takdir untuk masing-masing orang. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, Rabb kami telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ilma di sini mansub sebagai apa ini ya? Sebagai tamyiz. Tamyiz sebagai badal dari apa? Sebagai pengganti dari fa'il. Asalnya ilmu rabbina wasi'a kulla syai'. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina, wahai Rabb kami, berikan keputusan antara kami dengan kaum kami, bilhaqq, dengan benar. Dan pasti Allah memberikan keputusan dengan benar. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Al-fatih di sini al-fasl, jadi sama dengan yang tadi. Khairul hakimin, uhkum bainana, kata jumhur mufassirin. Al-fatih di sini bukan kemenangan, tapi apa? Keputusan. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi, dan para bangsawan yang kafir dari kaumnya berkata kepada sesama manusia, la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun,
Sungguh demi Allah, jika kalian mengikuti Syuaib, jika demikian, sungguh kalian benar-benar orang yang merugi. Tauhid banyak sekali, tetapi dibangun di atas kejahilan. Padahal mereka yang rugi. Fa'akhadat humur rajufah. Maka mereka pun disiksa dengan rajufah, yaitu gempa bumi, tanah yang bergoncang. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka jadilah mereka di rumah mereka, rumah-rumah mereka itu jasimin, yaitu badan yang bergelimpangan. Jusman, badan. Maksudnya badan yang bergelimpangan. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yaghnau fiha. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seakan-akan mereka tidak tinggal di situ. Baik. Aghna yaghnau kata para ulama maksudnya adalah yamkusu, yaitu tinggal, tidak tinggal di situ. Karena binasa, seakan-akan tidak pernah ada yang tinggal di situ. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, jadilah mereka itu orang-orang yang merugi. Bantahan kepada kalimat mereka tadi. Ternyata mereka yang binasa, mereka yang rugi dunia akhirat. Fatawalla anhum. Maka beliau berpaling dari mereka. Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi. Beliau mengatakan, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku memberikan nasihat pada kalian. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maka bagaimana aku akan berduka cita? Asa, kata para ulama maksudnya adalah duka cita yang besar. Jelas beliau tidak berduka cita terhadap orang kafir, terhadap kaum yang kafir, terhadap kaum yang kafir. Jadi beliau bicara setelah mereka diazab, memangnya mereka mendengar? Dalil-dalil menunjukkan tatkala mereka diazab, mereka sudah mati, nabinya berbicara, mereka mendengar. Ini mimbabi takrik, yaitu apa, kalimat yang menyindir, mengkritik, menghardik mereka, menengking mereka, dan mereka tak mampu menjawab. Mereka sudah diazab, yang tersisa tinggal apa, penyesalan dan duka cita. Wa qala fi surati Hud ba'da qissati qaumi Lutin aidan wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan Allah telah mengutuskan kepada negeri Madyan saudara mereka, yaitu Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan satupun selain Dia. Jelas mereka menyembah banyak sesembahan, tapi sesembahan yang hakiki mereka tak punya, manusia tak punya kecuali Allah. Wala tangkusul mikyala wal mizan, dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair, sesungguhnya aku telah memperlihatkan kepada kalian kebaikan, mengajarkan kebaikan pada kalian agar kalian melihat itu. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhita. Dan sungguh aku khawatir kalian akan ditimpa oleh siksaan pada hari yang meliputi semuanya, tidak ada yang luput. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Memang inti dakwah beliau selain tauhid terkait dengan masalah itu ya, perniagaan dibanding dengan misalkan Nabi Lut atau yang lainnya. Dan wahai kaumku, sempurnakanlah takaran, yaitu sukatan, dan timbangan, yaitu pengukuran berat, dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian merugikan manusia barang-barang mereka, mengurangi barang-barang mereka. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian bertebaran di bumi sebagai pembuat kerusakan. Al-asa, yaitu berusaha dan bergegas. Baqiyatullahi khairul lakum. Baqiyah, yaitu nikmat yang kekal atau pahala yang kekal. Pahala yang kekal dari Allah itu lebih baik untuk kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalau kafir, ya amalannya gugur. Wa ma ana alaikum bihafil, dan aku bukanlah sebagai pengawas bagi kalian. Sekedar menasehati sesuai yang diamanahkan. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruk. Dalam qiraah yang lain, as-salawatuka memang. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, apakah sholatmu itu memerintahkan engkau agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Menunjukkan beliau rajin sholat, mereka menyindir dengan kalimat macam itu. Dengan sebab sholatkah engkau sampai begini, begini, begini? Au an naf'ala fi amwalina ma nasya, atau kami
atau agar kami melakukan apa yang kami kehendaki dari harta benda kami. Innaka la antal halimur rasyid. Anatruka, yaitu kami meninggalkan apa yang biasa kami perbuat sekehendak kami pada harta benda kami. Masalahnya bukan harta benda mereka saja, tapi harta benda orang lain pun dikacau oleh orang-orang itu. Sesungguhnya engkau benar-benar halim, yaitu orang yang sangat penyabar, rasyid, orang yang lurus. Ada yang mengatakan halim itu yang sempurna akalnya. Al-hilm artinya al-akal. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi. Beliau mengatakan, wahai kaumku, kabarkan kepadaku oleh kalian, jika aku berada di atas bayyinah dari Rabbku, wa razaqani minhu rizqan hasana, dan dia telah memberikan kepadaku rezeki yang baik darinya, bukan dari kalian, bukan dari berhala-berhala, tapi dari Allah. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, dan aku tidak ingin menyelisihi kalian menuju kepada perkara yang aku larang kalian darinya. Jadi Nabi konsekuen melarang, maka beliau juga meninggalkan itu. In uridu illal islaha mastata'at, tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan semampu diriku. Tidak dibebani melebihi kemampuan. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada taufikku kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Wa ya qaum, termasuk yang banyak lafadznya, banyak hujahnya Nabi Syuaib ya, kalimatnya panjang-panjang sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Beliau dijuluki sebagai apa? Khatibul Anbiya. Cuma sanad ke Nabi ini dhaif. Kalau dikatakan Nabi Muhammad mengatakan Khatibul Anbiya adalah Syuaib. Tapi terkenal di kalangan fuqaha Khatibul Anbiya adalah Nabi Syuaib. Wallahu a'lam. Kemudian wa ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi, dan wahai kaumku, jangan sampai penyelisihan kalian terhadapku, syiqaq yaitu musyaqah, kalian berusaha menyelisihi aku, yajrimannakum, mengheret kalian, menyebabkan kalian mengalami apa? Ayyusibakum mithlu ma asaba qaumi Nuh, kalian tertimpa seperti apa yang menimpa kaumnya Nuh. An dengan fi'il mudhari, zahirnya sebagai maf'ul bih, fa'ilnya syiqaqi. Musyaqqatikum iyai yajrimannakum isabatakum mithlu ma asaba qaumi Nuh, menyebabkan kalian tertimpa bencana seperti yang menimpa kaum Nuh, au qaum Hudin, au qaum Shalih, ataupun kaum Hud ataupun kaum Shalih. Ini mengisyaratkan mereka tahu cerita umat-umat terdahulu, sehingga dengan itu diambil pelajaran mestinya oleh mereka, tapi mereka tidak mau. Wa ma qaumul lutim minkum biba'id, dan kaum lut itu tidak jauh dari kalian. Iya, mereka ada di mana? Sama-sama di Syam. Kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, juga apa? Madian, itu semuanya ikut Syam kata para ulama. Kalau Nabi Hud jelas jauh sekali ya, di Mahrah, di Yaman sana. Kalau Nabi Nuh enggak tahu tempatnya di mana ya, waktu di zaman-zaman itu, masih zaman awal di Bani Rasib, enggak tahu Bani Rasib itu tepatnya di mana. Ada yang mengatakan Bani Rasib waktu itu memenuhi bumi. Wallahu a'lam. Tayib. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan mohonlah pengampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian. Ketika dipisah antara istighfar dengan taubat, istighfar ini amalan lisan, taubat itu amalan hati dan anggota badan. Wallahu a'lam. Tayib, berhenti dari maksiat dan bertekad begini-begini. Istighfar ini amalan lisan, mohon pengampunan. Inna rabbi rahimu wadud. Ini mimbabi targhib. Setelah menyebutkan agar bertaubat dan istighfar, diberi kabar gembira, Rabbku itu sangat penyayang, walaupun dosa kalian banyak, tidak ada yang mampu untuk mengalahkan rahmat dia, bahkan rahmat dia mengalahkan azab dia, kemarahan dia. Dan wadud memiliki dua tafsir, yaitu sigot mubalaghah dari wad, sangat mencintai, atau wazan fa'ul bimakna apa? Isim maf'ul, yaitu maudud, yang dicintai. Kata Imam As-Sa'di dua-duanya betul. Memang Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya, bahkan lebih sayang, lebih gembira dengan taubatnya hamba daripada hamba yang sudah putus asa lalu mendapatkan barangnya lagi itu. Maka Allah memang sangat mencintai hamba. Dan juga maudud, yaitu sangat dicintai karena kebaikan-kebaikannya dan seterusnya.
Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Tayyib membantah padahal disebutkan tarhib tadi, ditakut-takuti bencana yang menimpa kaum sebelumnya. Kemudian diberi tarhib, kabar gembira agar berharap. Ternyata mereka tetap membangkang. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Padahal diberi kalam-kalam yang baik, yang jelas. Malah mengatakan, kami tak paham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan sungguh kami benar-benar memandangmu itu orang yang lemah di antara kami. Tidak melihat hujah, tapi melihat dia adalah dari apa? Kasta-kasta rendah dan sebagainya. Bangsa, kabilahnya adalah kabilah yang lemah. Walaula rahtuka la rajamnak, kalau bukan karena keluargamu niscaya kami telah merajam dirimu. Soib, tak tahu bagaimana keluarga Nabi siapa Syu'aib. Jelas tetap setiap nabi itu diutuskan dari apa? Keluarga yang terbaik. Tapi mungkin tetap apa? Dipandang remeh oleh orang-orang yang dari kabilah yang lain itu. Dianggap lemah. Tapi kalau bukan karena kewibawaan kabilah beliau, mereka sudah melempari beliau dengan batu. Wa ma anta alaina bi aziz, dan engkau tidaklah kuat bagi kami, tidaklah perkasa, mulia bagi kami. Dianggap apa? Engkau tidak mulia, azza ala, yaitu mulia. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah. Maka beliau mengatakan, wahai kaumku, apakah keluargaku itu lebih mulia bagi kalian daripada Allah? Takutnya bukan karena pada Allah, tapi karena pada kabilahnya Nabi Syu'aib. Wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriyya, dan kalian jadikan Allah itu dilemparkan di belakang-belakang kalian. Dibuat nomor sekian, nomor satu adalah kekuatan kabilah. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Rabbku benar-benar meliputi apa yang kalian perbuat, yaitu mengawasi segalanya. Sudah dua kali muncul ya, yaumin muhit. Kemudian Allah Ta'ala sendiri muhit. Wa ya qaumi malu 'ala makanatikum inni 'amil. Dan wahai kaumku, bekerjalah kalian di tempat kalian, yaitu sesuai dengan karakter kalian. Sesungguhnya aku juga bekerja. Baik, setiap orang bekerja sesuai dengan karakternya. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu. May ya'tihi 'adzabu yukhzih, siapa yang akan didatangi siksaan yang menghinakan. Mereka membanggakan kabilah dan menghina orang lain, akan ketahuan siapa yang terkena siksaan yang menghinakan. Wa man huwa kadzib, dan kalian akan tahu siapa yang dusta di dalam dakwaannya dan kalimatnya. Wartaqibu, dan nantikanlah, inni ma'akum raqib, sesungguhnya aku menanti bersama kalian. Ini menunjukkan keberanian dan keyakinan. Walamma ja'a amruna, tatkala telah datang urusan kami, najaina Syu'aiba walladzina amanu ma'ah, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya. Birahmatim minna, dengan rahmat dari kami. Baik. Yang ikut Nabi Syu'aib mendapatkan rahmat karena Allah memang apa? Rahimun wadud. Sementara yang lain mendapatkan azab karena mereka yang tidak menerima dengan tarhib tadi itu. Wa akhadzatil ladzina dzalamu shaihah, dan orang-orang yang zalim itu disiksa oleh shaihah, suara yang menggelegar. Fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maka jadilah asbahu aisaru, jadilah mereka di rumah-rumah mereka itu jasimin, badan yang bergelimpangan. Ka'alam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di situ. Ala bu'dal limadiyana kama ba'idat samud. Maka terlaknatlah Madian. Madian terkena laknat. Bu'dun maksudnya adalah apa? Dijauhkan dari rahmat, berarti terkena laknat. Sebagaimana kaum Samud itu terkena laknat. Ilahuna wa